Dulu pernah orang mana boga istri? Orang Tangerang. Orang Tangerang? Orang Jampang. Orang Jampang, sabar lagi tuh. Orang Citarek. Oh, lo tilu. Bencana. Ais, opat. Sabar deh. Paneglang. Lima. Orang Jawa. Orang Jawa, genep. Ya, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini saya akan mereview ya. Teman kecil ini, teman kecil waktu kecil dulu di kampung di Gunung Buleud. Dia tukang ngalun di Cai. Ngalun eta berenang di Kali Cisi. Tukang alun-alunan, teman sekolah ngepung manuk. Waktu sekolah kita, waktu SD itu biasanya kalau lagi istirahat itu berburu burung di sekitar sekolah. Pas saya di sini, ya pindah memang ke Kecamatan Malingping, masih di Kabupaten Lepas ini. Pas saya ada keperluan saya ke sini ketemu. Ternyata dia ini jadi penjual buah semangka ya. Buah semangka. Kita review bersama Adi ya. Teman saya dulu tukang ngepung manuk. Jadi kalau ada manuk, burung manuk itu ya burung. Kalau ada burung di sekitar sekolah, kejar-kejar tuh burung sampai dapat. Wah, dilempar, dikejar berbanyakan satu kelas. Bahkan beberapa kelas. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 biasanya yang udah-udah jago lari. Sampai tupai juga dapat itu tupai. Umbih benar lah, tupai. Kita ngobrol-ngobrol sama Bang Ade ini. Ini berada di jantung kota Malingping ya. Di Malingping arah Saketi, persisnya setelah Bank BNI. Kalau arah Saketi itu sebelah kanan. Sebelum Bahari Hotel Malingping. Sebelum Bahari Hotel. Ini dia nih teman saya waktu kecil ya, lama dulu. Kang Adi. Oke, selamat siang semua. Ya, waalaikumsalam Kang Adi. Adek, iya, jualan semangka udah berapa lama kan ada di sini? Baru buka sebulan lah di dia. Sebulan. Oh. Awal lama Kang Adi di mana gitu? Di Tangerang jual batu akik. Oh, di Tangerang jual batu akik. Enak pulang kampung ya, nah, karena di kota lebah lockdown gitu, kata kurang pendapatan penghasilan ya. Oh. Enak tetap di kampung gitu. Oh, jual semangka ya? Usaha, buka usaha semangka di Malingping, Banten Selatan. Semangka mana ya asli dikirim di mana kali? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Palembang Lampung. Oh iya. Semangka non biji. Semangka non biji ya? Semangka tesiki. Tesikian ya macamnya gak? Non biji itu semangka tidak ada biji gitu. Jadi usikian. Oh iya. Tapi amis ya? Amis. Amis cobaan mai. Aduh, kebetulan saya sedang ini nih. Saum saya ya. Nanti saya beli ini mau diborong, mau dikasih anak. Ini sistemnya agen. Agen ya. Oh, sistem ngoper deui. Ngoper. Ecer 8.000 7.000, ngoper 3.500 4.000. Ke warung-warung letik. Iya. Ya, Kang Ade. Habis berapa banyak ini dalam 1 minggu atau 1 bulan? 6 truk. 6 truk. Tapi dioper D-nya? Dioper di dia sambil di dia, ngoper separo di dia. Oh. Terus omset kumaha tuh omset? Lamun nunggu ngecer di dia lancar tuh? Alhamdulillah sekintal dua kintal mah ada. Satu hari. Satu hari. Ade kalau boleh tahu ya yang nanya ya Kang Ade ya. Istri orang mana istri? Istri dari Ngaduda. Waduh, Ngaduda. Tapi semangat ini, Duda guys, semangat ukuran nyari duit mahnya. Semangat baik. Penting. Ah, penting. Mudah-mudahan sukses usahanya. Dulu pernah orang mana boga istri? Orang Tangerang. Orang Tangerang. Orang Jampang. Orang Jampang, sabar lagi tuh. Orang Citarek. Oh, lo ketilu. Bencana. Ais, opat. Sabar deh. Paneglang. Lima. Orang Jawa.
orang Jawa genep. Tujuh encan. Alhamdulillah. Jadi kang ade lain ade londok ya banyak. Ya mah ade adi urang Gunung Buleud anu 10-15 tahun yang dulu itu pindah ke Malingping. Malingping di desa nanti kampung nanti Maling. Ya Pasir Haur. Di Pasir Haurnya, Pasir Haur desa Kecamatan Malingping. Ya, Kecamatan Malingping. Desa nak? Pasir Haur. Pasir Haur. Desa Pasir Haur, kampung Pasir Haur ya. Malingping. Jadi ternyata kang ade ieu nikahnya sudah 6 kali ya. Mau yang ketujuh mudah-mudahan karena ini doakanlah. Dia sudah melanglang buana, berusaha di Tangerang dan di mana-mana. Nikahnya juga orang kampung ada, orang Citorek ya, masih orang Lebak. Orang Jampang, katanya tadi. Orang Jawa, orang Pandeglang. Orang Tangerang ya, Kang Ade. Anak sebarang, Kang Ade? Anak hiji. Anak hijinya? Oh. Eta tinu genep anak mangga hiji. Tapi alhamdulillah ya, Kang Ade, semangat terus usaha mahnya, mudah-mudahan. Amin, amin. Pokok penting. Pokok penting ya. Nah Kang Ade iya pemirsa, dia mandiri dari kecilnya kalau tidak salah ya. Karena sejak kecil kalau tidak salah waktu itu keluarga bapak cerai ya? Keluarga ya. Iya kan kalau tidak salah ya. Cerai. Cerai ya. Jadi memang ditinggal ayah, tinggal sama ibu ya. Dan sering mandiri gitu. Apa artinya? Mandiri terus. Mandiri dia dari kecil itu, dari sejak sekolah dia. Sekolah cuma SD ya waktu itu? SD sampai kelas 4 gitu. SD itu pun keluar ya akhirnya. Ya, ya mudah-mudahan sukses Kang Ade ya. Ya mandiri penting, dapur itu harus ngebul. Ya. Pertama nyari duit mah. Itu uangnya dikasih ke saha itu hasil usahanya? Atau dipendam ke sorangan? Dipendam. Tapi entah dipakai hura-hura kan, entah dipakai istilah nama ya, main-main, awewe dah itu intinya. Orang tua tetap diprioritaskan ya, diutamakan iya, pasti dikasih. Perlu, penting. Anak di mana enak Kang Dek? Anak pesantren Citorek. Di Citorek. Di berarti jeung ibuna nya? Mohon. Orang Citorek belah mana Kang Dek? Ciusul. Ciusul, Citorek Kidul berarti nya, dekat Gunung Luhur. Dekat Gunung Luhur. Di pemirsa, istrinya dulu ini orang Citorek, Ciusul, dekat negeri atas awan itu yang ada di Gunung Luhur ya, Citorek, Kecamatan Cibeber di Kabupaten Lebak juga. Saya jadi kangen-kangenan ini ya, teman kecil dulu suka main ya, waktu sekolah, ngalun di Wahangan ya, di Kali, Kali Cisi, suka ngalun. Ya oke okay, Kang Ade, terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih. Semoga sukses selalu. Ya, semoga sukses. Dukung channel saya ya, Wawan Wanian.